Saya sedang ada di warung nasi uduk Mas Lodrek, namanya Mas Lodrek nih. Ada lauknya, ada ikan, ada telur, ada semur jengkol, ada tahu, dan ada ayam juga. Udah berapa lama Mas jualan nasi uduk nih? 3 tahun. Udah 3 tahun katanya jualan nasi uduk, udah 3 tahun. Tetap di sini ya Mas ya? Ya, di Solo benar. Penghasilannya berapa Mas rata-rata? Ya, pasti sih Pak. Oh, pasti ya. Biasanya rame nih Mas? Oh, kena cuaca habis hujan sih ya Mas ya, Mas Lodrek ya. Sebelum jualan nasi uduk, jualan apa Mas? Apa? Ikan bakar. Oh, ikan bakar ya. Ini guys banyak apa ya, pernah mengalami banyak pengalaman untuk tentang dagang ya. Ini Mas Lodrek asli dari Kalimati, Desa Kalimati, tapi punya istri di Desa Lobener. Ini Mas Lodrek, namanya Mas Lodrek. Dia dulu setahu saya pernah jualan di Gang Putri, tuh jualan toko, jualan mie rebus. Ada di Gang Putri. Terus dia ganti profesi jualan ikan bakar. Gak tahu di mana Mas jualan ikan bakar. Di Jakarta, katanya di Jakarta jualan ikan bakar. Nah, berapa lama tuh Mas di Jakarta? Lama sih. Oh, di Jakarta sempat lama katanya. Nah, 20 tahun di Jakarta, terus pindah lagi di Desa Lobener jual nasi uduk. Katanya alhamdulillah lumayan untuk menafkahi keluarga dari hasil jualan nasi uduk. Kalau guys jalan-jalan ke daerah Lobener, jangan lupa mampir ke nasi uduk Bang Lodrek. Bukanya jam berapa Mas mulai buka? Jam 4:30. Jam 4:30 sudah buka sampai ya, sampai habis. Kalau habis habisnya nasi itu habis sholat maghrib gitu ya tutup. Ya ada di samping jalan raya Jati Barang Indramayu guys. Bloknya Blok Karang Baru Barat, Gang Tower. Ini sosok pria yang tangguh. Istrinya berangkat ke luar negeri nih guys. Berapa tahun ditinggal istrinya, tapi dia tetap menafkahi anak-anaknya dengan penjualan nasi uduk ini. Alhamdulillah dia sukses dengan perjalanan menjual nasi uduk ini. Ada kesan apa Mas sama penjualan ini buat apa, buat pelanggan-pelanggan? Ya dia bilang enak katanya. Enak ya. Enak, sedap ya, pas dengan isi kantong. Ini murah guys, cuman satu bungkus berapa Mas? 5.000 rupiah. Nah, ya guys, kalau jalan mau ke Kota Indramayu pas di Desa Lobener tuh ada warung nasi uduk Bang Lodrek namanya.
udah harganya murah, rasanya enak. Pokoknya kalau guys udah ngerasain satu kali, pasti ketagihan dia Mas Lotre ya. Pasti ketagihan. Udah guys, sekian saja. Mas, makasih ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you.